biar yayasan atau sekolah bersama-sama dengan KBP juga dan rumah sakit. Rumah sakit yang kebetulan juga dikelola oleh anggota KBP 3 PD untuk menyehatkan masyarakat, meningkatkan imunitas dalam rangka kita mencegah penyebaran COVID-19. Saya mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih atas ikhtiar ini, atas kegiatan ini, sehingga memberikan edukasi kepada anak-anak di sini termasuk keluarganya untuk sadar bahwasanya masih ada COVID-19 di sekitar kita. Makanya setiap kita punya usaha untuk jangan sampai terpapar COVID-19. Saya melihat mekanisme sistem pelaksanaan vaksinasi ini sudah bagus, benar-benar terjaga protokol kesehatannya, alurnya pun sudah jelas sehingga tertib pelaksanaannya. Ya, peserta sebagian besar di sini tenaga pendidik, Pak. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Nah, kalau pesertanya tenaga pendidik, justru ini akan menjadi agen bagi Satgas, bagi pemerintah, dan kita semua yang peduli tentang penanganan COVID-19 untuk mengedukasi kepada anak didiknya, kepada keluarga anak didiknya, untuk sama-sama kita melaksanakan vaksinasi. Hah?